teman-teman netizen, hari ini saya diajak kakak ipar saya nih. Beliau itu pemilik rumah sakit ibu dan anak di daerah Painan, pesisir selatan. Ini katanya ada bule kambing atau apa gitu katanya di sini yang enak ya. Ini suasana menjelang maghrib di apa yang namanya saya lupa ya. Pokoknya di daerah Pariaman, di daerah Pariaman. Kita lihat ya, ada apa aja. Rame sekali nih, rame sekali, luar biasa, luar biasa. Beliau ini bukan seneng jajanannya, tapi seneng vibe-nya katanya, seneng vibe-nya. Lihat apa? Oh, nih. Karena yang jualannya cakep nih ditanya. Karena yang jualannya cakep jadi ditanya. Jadi saya bilang, saya melihat tuh. Siap. Melihat kamu. Aja. Santai. Mumpung istri-istri kita nggak ada. Aduh. Kambingnya habis. Hah? Bule kambingnya habis. Habis. Wah, kita terlambat ya. Habis. Gimana kita mau nyobanya? Boleh nyoba doang kali. Ini godok pisang, pisang di apalah pokoknya dikasih gula manis. Saya bikin ini paling pinter. Wes luar biasa. Ini sarannya pisangnya harus masak betul. Oh. Saya bikin pinter. Ya. Pisangnya udah kayak dikit mendekati busuk. Bajar beli ya. Lima. Oke, 1000. Bajar beli. Wah, kalau ini keren nih. Ah. Ini juga ciri khas Pariaman ini. Salah bule ya. Berapa banyak tuh? Pak mak kamunya? Ah, 10.000. Salah bule, wah. Hei nama. Ramai banget ibu-ibu semua nih. Kita bapak-bapak gitu. Jadi kita beli. Gak apa-apa. Kasih ya. Ya, ternyata kan sama kan? Ternyata istrinya beli yang sama juga nih. Berarti sehati. Ini kakak ipar saya nih. Luar biasa di luar ya, sakinah mawadah warohmah pokoknya. Ini istri saya beli apa lagi? Ya Allah. Oh, ini versinya yang goreng-gorengan. Ya, oke. Okay. Ya, ayo. Ayo. Ini bukan untuk dimakan, tapi untuk sekedar beli aja. Waduh, luar biasa. Ini suami istri senang belanja nih, tapi senang belanjanya doang, enggak tahu makan yang lain. Ini apa lagi nih? Ini beli es buah kurai taji. Masalah tadi. Lah. Oke ya. Oke. Ada apa sih?
Los Lambuang Balai Kurai Taji. Gede banget. Baca. Oh, tiga. Beli babat, beli babat. Jeruan, babat. Ini namanya handuk tentara. Ini saudaranya. Saudaranya jualan di sini. Luar biasa. Beli juga. Cendol Ramas Pauh Kamba 5.000. Cendol Ramas apa sih Cendol Ramas? Nah, gampang. Tumpukin tadi juga lama-lama habis. Bingung katanya bagaimana makannya ini. Tadi juga habis. Aduh, saya harus nyari istri saya kemana ini? Yang lain udah di mobil, dia nggak ada. Saya cari dulu kemana ya. Katanya beli gimana? Gimana belinya? Ternyata di sini istri saya nih. Ya. Dicari-cari. Dalim mah Onilina udah di mobil, udah nungguin. Oke. Sebagai anak railfan, kalau lihat perlintasan kereta tuh gimana gitu rasanya ya. Kita lihat keretanya di mana ya, semoga ada. Itu stasiunnya. Stasiunnya begitu aja ya, luar biasa. Kita lihat relnya, akan adakah mereka yang akan datang.